Assalamualaikum, saya Norahima binti Abdul Jalal, pelajar daripada Politeknik Tawau Sabah, nombor matriks 36 UB19F2058. Video kali ini saya ingin menentangkan video hasil latihan industri yang telah saya lakukan di dua tempat yang berbeza, yaitu pertama, Happy Garden Resort yang berada di Kundasang yang bermula pada 15 Ogos sehingga 6 November 2022 dan sambung semula pada 21 November sehingga 13 Januari 2023 di Sunshine Cove and Country Club. Sebelum masuk ke topik pembicaraan kita, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penyelaras latihan industri yaitu Sir Erwin Muhammad Rabi yang banyak membantu dalam menjayakan latihan industri yang saya lakukan dalam dan juga membantu dalam penghasilan video ini. Tidak lupa staff dan ketua bahagian untuk setiap tempat. Objektif latihan industri. Pertama, untuk menambah ilmu pengetahuan yang sedia ada dan yang tiada diberikan semasa belajar di Politeknik. Kedua, membolehkan pelajar berkomunikasi dengan baik. Dengan adanya latihan industri seperti ini, pelajar lebih yakin untuk berkomunikasi dengan orang luar. Ketiga, mendedahkan pelajar kepada alam pekerjaan yang sebenar. Dengan adanya latihan industri seperti ini, pelajar lebih sedia menghadapi alam pekerjaan di masa hadapan. Keempat, mengamalkan kerja berpasukan tanpa mengira berbagai lapisan pekerja, sepertinya tanpa mengira umur, bangsa, kaum, dan juga pangkat. Happy Garden Resort ditubuhkan pada tahun 2018 dengan kapasiti bilik dan rumah sebanyak 14 buah rumah dan bilik. Direktur dan juga pemilik bernama Sam Sin menyelaras Happy Garden Resort, menyediakan perkhidmatan penginapan, food and beverage, dan tempat tarikan pelancong iaitu tempat cantik untuk mengambil gambar. Selain itu, menyediakan perkhidmatan aktiviti lasak seperti bermain ATV di sekitar resort. Sunshine Cove and Country Resort ditubuhkan pada 21 September 1997 dan dirasmikan oleh Tun Mahathir. Menyediakan perkhidmatan penginapan, food and beverage, dan perkhidmatan sukan golf sport. Visi untuk menjadi syarikat dan tempat pelancongan yang terus maju dan berjaya. Misi bagi Sunshine Cove and Country Club memberi perkhidmatan yang terbaik dan memuaskan hati pelanggan. Seterusnya, saya ingin membentangkan ringkasan aktiviti yang saya lakukan selama saya melakukan latihan industri dalam 20 minggu di dua tempat yang berbeza, yaitu pertama di Happy Garden Resort. Di Happy Garden Resort, saya menjadi front office yaitu administration dan mengambil tempahan online, walk-in ataupun melalui Agoda dan booking.com. Tempahan secara online adalah yang terkini. Sekarang hanya kerana mudah dan cepat tanpa memerlukan tenaga yang banyak. So, Happy Garden Resort juga menyediakan tempahan secara online ataupun secara walk-in. Tempahan boleh dibuat melalui aplikasi Agoda, booking.com ataupun terus ke nombor WhatsApp resort tersebut. Seterusnya, Sunshine Cove and Country Club. Pada tempat ini, saya diberikan departemen yang lain iaitu F&B Food and Beverage Restaurant. So, Sunshine Cove and Country Club menyediakan perkhidmatan seperti penginapan, food and beverage dan golf spot. Saya telah diberikan tugas untuk menjadi pelayan, waitress dan juga mengira stok bahan mentah, bahan kering dan bahan basah seperti buah-buahan, ikan, sayur dan pelbagai yang lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi.